Seperti yang dilapor, apa yang berlaku ialah kanak-kanak tersebut telah memasuki lift terlebih dahulu. Dan barangkali apabila tiba di tingkat yang berkenaan, merasa takut dan menjenguk atau menjengah untuk mencari ahli keluarganya. So kalau kita tengok yang ini, barangkali lah, kalau kita dapat masa akan datang ni, kawal anak-anak ni. Sebelum memasuki lift ya, juga eskalator misalnya ya, kerana risiko itu ada. Kita harus faham, kadang-kadang butang kecemasan lift itu diletak di sebelah atas. Jadi kita tidak pernah juga mengajar anak kita tentang bagaimana menggunakannya atau berpesan sekiranya tersesat balik kepada ground floor. Dan ini yang kejadian yang malang ini. Lebih malang kalau kita tidak belajar sesuatu daripada insiden tersebut.